Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas gelagat espresso jadi mobil termurah Suzuki pengganti Karimun Wagon R. Rumor Suzuki Indomobile Sales akan merilis produk terbaru espresso di Indonesia semakin kencang ketika sejumlah konten mengenai mobil ini beredar di media sosial. Espresso kemungkinan menjadi mobil termurah Suzuki untuk menggantikan Karimun Wagon R. Salah satu konten yang viral yakni saat espresso terlihat diangkut truk diduga di wilayah Jakarta Utara, sejauh ini pihak Suzuki enggan berkomentar soal foto tersebut. SES yang ditanya tentang espresso diperkirakan impor utuh dari India juga irit bicara. Espresso adalah salah satu mobil termurah yang diproduksi Suzuki di India. Banderolan varian terendahnya Rp75 juta. Bila dijual di Indonesia, mobil ini bakalan jadi produk Suzuki paling terjangkau. Suzuki di Indonesia saat ini sudah tak punya mobil murah sejak Karimun Wagon R pensiun. Suzuki resmi menyudahi produksi dan juga penjualan Karimun Wagon R 2020 dengan alasan hendak memulai ekspansi ke pasar mobil ramah lingkungan. Espresso telah diproduksi dan dijual di India sejak 2019. Mobil ini diposisikan di atas Alto dan di bawah Wagon R di sana. Selain di India, mobil ini sudah diekspor ke berbagai negara termasuk Afrika Selatan, Chili, dan Filipina. SUV kecil ini dirancang menggunakan platform Heritage atau Heritage, panjangnya 3,56 meter dan lebar 1,52 meter dan ketinggian 1,56 meter. Dimensi mobil ini sedikit lebih kecil dari Karimun Wagon R. Lalu, mesin yang digunakan 3 silinder 998cc K10B bertenaga 67 HP dan torsi 90 Nm. Transmisi yang tersedia yaitu manual 5 percepatan dan juga auto gear shift.
Direktur Pemasaran SIS Indonesia Putra tak ingin berbicara lebih baik atau lebih jauh soal espresso. Ia hanya meminta bersabar jika ingin mengetahui produk baru Suzuki. Untuk produksi baru sebentar lagi sabar, kata Doni di Malang pekan ini.